Setelah pemirsa Nusa TV mengetahui sejarah di balik perahu Sarimuna peninggalan Syekhuna Muhammad Khalil, kali ini saya akan memperkenalkan kembali kepada Anda dalam musala dan juga pondok pesantren yang juga merupakan peninggalan dari Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan. Di samping kanan saya telah ada Kepala Desa Telaga Biru Tanjung Bumi Bangkalan yang akan menjelaskan dan menceritakan sejarah-sejarahnya. Dengan Bapak siapa? Bapak boleh diceritakan sejarah di balik dalam musala dan juga pondok pesantren peninggalan Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan ini. Ini adalah kediaman Syekhuna Muhammad Khalil yang istrinya adalah Siti Aminah, yaitu sekitar 120 tahun yang lalu, termasuk langgar beserta pondoknya itu. Dulu ini tempat bermain kami juga masih anak-anak. Ya, karena banyak ada rasa ketakutan yang begitu mendalam, warga-warga kami tidak berani apalagi untuk memperbaiki, juga kayak kurang berani, akhirnya terbengkalai seperti ini. Jadi ini merupakan bangunan murni yang belum sama sekali direnovasi gitu ya? Iya, ini masih asli seperti yang dulu, yang belum direnovasi hanya sebagian kecil ini oleh Dr. Mahrus yang diperbaiki karena memang bocor. Karena waktu dulu pernah kami dengar dari sesepuh dulu, pernah diperbaiki bekas kayunya itu dibakar karena rusak. Ternyata itu membuat malapetaka untuk orang-orang yang perbaiki gitu. Jadi akhirnya orang-orang sini itu sangat berhati-hati, itu pun kalau memang rusak masih sowan ke dulu waktu itu ke Ki Amin. Sejauh ini belum pernah diperbaiki sama? Belum pernah, ini masih asli seperti yang Syekhuna Khalil yang dulu. Adakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekitar area sini termasuk di pondok pesantrennya? Kalau sini tidak ada sama sekali, hanya apa ya, kalau ada kiai sepuh dari kayak Ki Subir pernah ke sini, terus putranya Ki Lilur Ranasir pernah ke sini, hanya melihat aja. Hanya sebatas menjadi tempat yang bisa dikunjungi gitu nggih Pak. Lalu untuk di pondok pesantrennya tersendiri bagaimana kegiatan-kegiatannya Pak? Kalian nggak ada sama sekali, karena untuk ke atas pun kami juga belum berani Pak. Karena memang ada rasa ketakutan yang luar biasa, karena makomnya kita itu lain dengan Syekhuna Khalil Pak. Sangat-sangat tinggi, sangat fantastis. Jadi orang-orang masih takut untuk masuk ke sini pun, kami walaupun kami jadi kepala desa nggak pernah masuk, saya nggak pernah. 120 tahun. Lalu bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat-tempat ini Pak? Sepengetahuan kami ini dulu pernah sama Nyai Asma kalau nggak salah. Ini memang sudah dikasihkan kepada yang di Telaga Biru untuk di Telaga Biru, yang di Bangkalan untuk di mana. Jadi bagian barat tidak boleh mengganggu di timur tidak boleh mengganggu barat, seperti itu. Jadi karena Nyi Munah di sini, Siti Aminah itu enggak punya keturunan. Jadi memang hanya satu-satunya diberikan perahu Sarimuna. Jadi yang bertanggung jawab adalah masyarakat setempat. Tidak, keturunan dari Nyi Munah. Keturunan dari istrinya Syekhuna Khalil. Terima kasih Bapak, itulah segelumit cerita di balik bangunan bersejarah dalam musala dan juga pondok pesantren Syekhuna Muhammad Khalil, peninggalan prasejarah. Terima kasih Pak. Tak hanya sebatas perahu Sarimuna, namun beberapa peninggalannya yang terdapat di Tanjung Bumi, kemudian letaknya tak jauh dari perahu Sarimuna, yaitu helm atau dalam bahasa sehari-hari disebut rumah, musola dan juga pondok pesantren. Terlihat originalitas bangunan ketiganya karena belum mengalami renovasi walau usianya ratusan tahun. Hal ini karena beberapa alasan dan keromah di luar analisis.
sebatas sejarah dan peninggalan, namun penuh dengan kesan ajaran. Sebagai saksi hidup peninggalan, maka menjadi kewajiban untuk menerapkan nilai ajaran tersebut dalam kehidupan. Nusya TV, dakwah berhikmah. Pemirsa, kali ini saya bersama dengan santri-santri dari Pondok Pesantren yang merupakan bangunan sejarah peninggalan Syekh Kondamat Khalil Bangkalan.